perkenalkan, aku kepala desa di desa ini. Aku sudah dikurung di sini sejak 4 hari yang lalu. Alasan yang sebenarnya adalah mereka ingin mencuri senjata legendaris di desa ini. Beritahu aku lokasi senjata itu. Kita harus mengambilnya sebelum mereka. Sini. Di bawah sini. Jadi itu, senjata legendaris dari desa Villager. Biar aku ambil. Hah? Waduh, gawat, ada dia. Eh, bocil. Ini senjataku. Ngomong sama patat sapi sana. Ini senjata gua. Lepaskan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Yang gua lakuin, gua bakal ambil senjatanya. Habis itu ngusir para raid. Cih, semuanya. Guys, bantu. Ih, lepaskan. Jangan. Bocil bangsat. Kasar beda. Di mana senjatanya? Di sana. Akhirnya. Mantap, Pak Kadis dapat senjatanya. Kita menang. Sekarang hajar mereka dan usir para raid dari desa kita, Pak. Ya. Pak? Pak Kadis? Kenapa, Pak? Ayo, ayo hajar mereka. Ini kenapa kita dikepung? Ini kenapa kita diikat? Ini kenapa kita ditodong? Woi, Pak Kades! Aku sebenarnya bukan Pak Kades. Aku ini sebenarnya... Hah? Sebenarnya adalah... Aku ini... Ketua Pasukan Red. What? Yang benar? Benar. Ini adalah penyamaranku sejak awal untuk mendapatkan senjata legendaris ini. Jadi yang suruh aku sama Bubu buat lindung desa itu elu. Benar lagi. Repot banget soalnya. Si kroco-kroco itu menyerang desa terus sebelum aku menemukan senjata ini.
Kalau lu ketua raid, terus gimana kepala desa yang sebenarnya? Mumpung gua lagi seneng, gua sembuhin lu. Si kampret kurang ajar. What? Ini kemana sih? Pusing aku. Aku adalah kepala desa yang sebenarnya. Penampilanku diubah dan diambil oleh si red kampret itu. Kurang ajar emang. Banyak teman-temanku yang gugur gara-gara lu. Sakit? Wah, aku sih. Aku kan cuma habisin red. Bukan villager. Itu semua villager yang diubah penampilannya jadi red, tahu? Duh, bukan salahku ya, bukan salahku. Aku habisin mereka karena penampilan mereka kayak red. Jadi yang jahat siapa sih? Kamu jahat. Dia jahat. Aku jahat. Semua jahat. Hanya aku dan satu-satunya yang jahat di sini. Kalian hanyalah alat untuk mendapatkan senjata legendaris ini. Sekarang kalian gak guna. Sampah memang harus dibuang ke tempat sampah. Habisi mereka. Mereka mungkin bocil banget, tapi mereka hanya bocil banget yang gak bersalah. Jangan libatkan mereka. Bisa gak sih gak usah pakai perang? Aku sudah bosan denganmu. Aku akan keluar dari sini dan menguasai seluruh dunia Minecraft dengan senjata ini. Mimpi. Silahkan deh kalian main sama peliharaanku. Dadah. Balik lu villager kampret. Balik lu villager kampret. Cih. Bisa lepasin kita dulu gak? Lu gak lihat gua lagi sibuk? Maaf. Cuma nanya doang. Masa lu pada?